Cara membuat jebakan garangan, berang-berang atau otter dan juga musang. Pertama yang harus disiapkan adalah tampar atau tali yang kuat tentunya. Itu yang kedua, gunting untuk memotong. Pertama-tama kita ikat bagian ujungnya menjadi bulatan. Lubang untuk memasukkan jerat. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan bagian ini. Ini. Agar bisa menjebak hewan tersebut. Kita potong sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian buatlah sebanyak-banyaknya. Cara kerjanya itu seperti menjerat. Jadi begitu berang-berang atau musangnya itu masuk, nanti dia bagian kaki, leher atau tubuhnya pasti akan terjerat. Semakin dia melawan untuk melepaskan diri, semakin kuat pula jeratan yang akan dialami. Oke. Buatlah sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang sudah saya siapkan tadi. Nah, kemudian kita rakit kita sambungkan begini. Sebelumnya ujungnya dibuat simpul dulu agar tidak bisa lepas. Nah, agar tidak bisa terlepas ini. Nah, kan? Kuat kan? Terus kita ikat yang kuat. Nih, sebagai penahan sementara. Kita rakit yang lainnya. Ikat yang kuat agar tidak kabur tentunya. Sambung terus sebanyak-banyaknya agar tidak ada jalan untuk keluar, untuk kabur. Jadi mau lewat manapun nanti mereka tetap akan terjerat. Oke.
semakin banyak semakin bagus. Sorry ya bro, ini kondisi ngerekodnya pas hujan ini. Ini ya, disusun seperti ini. Kita tambah lagi. Jebakan ini sangat efektif untuk biawak, musang, berang-berang atau otter dan juga garangan. Tergantung kita mau mengaplikasikannya itu di mana. Jika di sawah ya rata-rata akan dapat garangan, berang-berang, kadang juga biawak, musang gitu. Oke. Ini kelihatannya sudah cukup. Kita potong sampai ini. Lalu kita buat lagi. Ujungnya kita ikat, kita buat simpul agar tidak lepas. Buat sebanyak-banyaknya lah.
semakin banyak semakin bagus. Oke, saya rasa yang ini cukup. Lanjut part 2 untuk pemasangannya, pengaplikasiannya.